Hai guys, masih stay di rumah aja kan? Kali ini kita kasih beberapa informasi yang harus kamu tahu seputar penanganan virus corona. Ada 132 rumah sakit di seluruh Indonesia yang bisa dirujuk untuk pasien COVID-19, 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN, termasuk pembuatan fasilitas observasi corona di Pulau Galang. Karantina wilayah atau lockdown adalah mengunci akses keluar dan masuk suatu daerah atau negara. Tujuannya, agar penyebaran virus bisa diputus dan menyelamatkan banyak nyawa. Kegiatan warga praktis terhenti, bahkan ada yang sampai menerapkan jam malam. Pemerintah telah mendatangkan 150.000 alat uji corona dari Cina. Alat tes akan disebar ke daerah yang paling beresiko terpapar corona. Jika hasilnya positif, dilanjutkan dengan pemeriksaan ulang tes PCR yang memakai teknologi amplifikasi asam nukleat. Pasien yang positif akan langsung dibawa ke rumah sakit rujukan. Namun jika hasil pemeriksaan alat tes corona di awal negatif, maka orang dalam pengawasan tersebut diminta melakukan isolasi diri. Intinya, terus ikutin imbauan social distancing ya guys. Jangan lupa pantau kondisi fisik dan pikiran kita supaya imun tubuh tetap terjaga. Semangat!